Berkunjung ke museum literasi Gol Agong di Rumah Dunia Serang Banten. Lagi di mana, Pak? Di Rumah Dunia. Rumah Dunia. Sayangnya Gol Agongnya lagi di Malaysia nih, Pak. Ini sama Subhan. Ya. Bagaimana pertama kali datang ke sini? Kesan. Pertama ke Rumah Dunia itu ingin menepati janji 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Mas Gol Agong berkunjung di Ambon, waktu itu saya bilang sama Mas Gol Agong dan teman-teman, lalu saya main ke Serang, pas saya main ke Rumah Dunia, hari ini saya tepatkan. Ya, hari ini kita didampingi oleh Mas Hamzah sebagai relawan Rumah Dunia ya. Ini sangat banyak sekali koleksi bukunya di sini. Nah, itu Mas Hamzah di belakang. Best kalau forever. Saya gimana persinggungan dengan Gol Agong? Lama sekali ya sih. Melihat perkembangan terakhir Rumah Dunia seperti ini udah berkembang pesat, gimana responnya? Kalau saya berkembang itu tidak melihat perkembangan tempat lokasi, tapi dari santri-santrinya yang sudah banyak. Oh iya. Yang sudah pada jadi. Betul. Itu yang saya belum lihat. Betul. Begitu ada penulis, penara, ada yang di apa televisi ya kan? Iya. Ada yang jadi pengacara juga. Ada yang jadi pengacara. Yang jijin aja. Ya, pengacara yang kalu. Sojukan. Sojukan itu. Itu jadi itu. Nah ini Mas Hamzah ini. Hamzahs. Hamzahs. Waktu saya sering kesini kamu tuh masih ini kecek-cek kan ya? Masih cek ya. Oh. Masih apa namanya? Can metet. Masih bulu ya. Bulu orai. Bulu siruman kan. Oh, oke. Bisa ke dalam ini ngelihat. Masih gumuling, kamu masih gumuling kalau Iya. Begitu.